Hai guys, ini day 2 dan tadi malam tuh kita kayak kok dingin banget sih. Terus pas paginya buka pintu ternyata udah bersalju. Hello. Ini sih. Ya celana gue. Ya udahlah. Bajunya yang paling tebel di sini Eshan. Dia double 1 2 3 4 5. 5 baju. Eh udah datang trainnya. Kita hari ini mau kemana? Kita hari ini mau ke Galizawa. Kita mau main snow park. Mana Isa sama Vero? Oh ini dia. Dinginnya parah sih. Terus si Eshan udah ngobrol. Eshan, Eshano. Di dalam sini. Komen dong. Sekarang kita mau naik kereta ke Tokyo Station. Nanti dari Tokyo Station baru naik Shinkansen. Sebenernya itu udah booking tempat duduk, tapi kayaknya telat, jadi coba lihat nanti deh. Kelaparan, nggak kuat. Kok kita nggak di Galizawa? Gagal guys hari ini karena pelanjutnya Galizawa. Bibir kafirnya kering banget. Karena nggak makan tuh. Jadi dia kalau nggak makan kayak kepribadiannya berlipat ganda. Trendingnya adalah kita ke Galizawa jam 9 pagi, terus kita kayak nyampe station tuh harusnya jam 8, jadi kita bisa makan dulu di sini. Tapi kan ya biasa ya ngarep. Ya jadi ada yang marah-marah karena kelaparan. Ya lu harusnya nyiapin. Tapi selain dulu kita ngarep tuh, kita juga nggak tahu jalan keretanya, jadi kita kayak harus nyari-nyari dulu. Ternyata pas nyampe sini Galizawa tutup, kayak nggak ada kereta untuk ke Galizawa karena saljunya terlalu apa deras, ada yang terlalu deras gitu. Nah, untung outfit gue bisa dibolak-balik, jadi Bawi kita gimana ya? And with my other freelancers, we just basically just have a Google Drive and find it, and they just kind of download it. Ini minus satu dan bersalju, tapi asik banget. Cutie. Terus tadi kan aku bawa payung, payungnya ini karena angin dia keputer gitu, kebalik. Terus gue kayak, oh my god, Vero tolongin gue. Tapi kayak, dia udah masuk duluan, ya udah. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Karena kita gagal ke Galizawa, tapi emang ini anginnya parah sih. Kayak di Galizawa lebih
kenceng lagi pasti anginnya. Tapi karena kita nggak jadi, akhirnya Zee sama Mbak Uwi dia mau ke apartemen dulu ganti baju karena dia nggak mau outfitnya sama buat besok buat ke Gala Yuzawa gitu. Akhirnya karena dingin banget kita nggak kuat, kita ngopi dulu di Blue Bottle Shibuya. Ada Eshan, dia udah berdouble-double, untung aku pakein dia 5 baju. Di Jakarta dia nanya cara pakai hand cream gimana, katanya kayak cuci tangan, tapi gede banget ya. Okay. Nah, kita habis cobain, habis coba Lelabo yang Tokyo eksklusif Gayak, nggak tahu sih pronounce-nya gimana ya, Gayak. Baunya enak tapi nggak approve sama Vero. Dia nggak suka, jadi nggak jadi deh kita dapat parfum baru. Apa? Lihat deh, gue udah kayak maling. Jadi sekarang udah malam. Sekarang jam berapa? 8. Sekarang udah malam, kita udah di apartemen dari jam berapa ya? Dari sore pokoknya. Udah bersih-bersih. Tadi akhirnya dari Blue Bottle kita langsung ke apartemen dan pisah sama Zee sama Mbak Uwi karena Eshan-nya masya Allah banget pokoknya. Dia mana dia? Mana ini Eshan bukan? Eshan. Eshan kayak paling happy kalau udah sampai apartemen. Tapi dia kalau lagi jalan tuh kan disetor terus, apalagi tadi hujan. Jadi dia bosan, gak boleh jalan-jalan, gak boleh turun. Akhirnya dia ngamuk-ngamuk. Jadi kita menyerah, akhirnya kita ke apartemen. Supaya enak sih bisa istirahat dulu. Arah kiri ini belum pernah. Kita sih malu deh kayak gini. Jadi biar hari ini vlognya seru, kita jalan-jalan ke Family Mart dekat apartemen di tengah badai hujan. Kita udah nggak mikirin baju, yang penting kita anget. Terus kayak orang di sini masih ada yang bisa pakai flat shoes gitu dan pakai rok, tadi masih ada di apa hari Juku. Enggak ya, roknya beneran ke kulit bukan stocking gitu. Tapi laundrynya masih buka ya, coba lihat deh. Waktu kayak pengen laundry gitu loh, dia bersih. Karena baju yang dicuci putih semua. Takut deh. Baju yang dicuci putih semua. Karena itu mereka buat kantor sama buat sekolah. Kalau buat pergi biasa mereka nyuci sendiri. Kalau sini boleh juga. Masuk usir loh. Ini monster. Apa? Tong sampah nyukupi monster. Hei, pagi salju, malamnya hujan. Doain ya guys, besok kita berhasil ke Gala Yuzawa. Maka besok apa tadi? Kita nyebrang ya? Iya. Oh iya. Tapi seru sih, soalnya kalau di Jakarta kayak hujan tuh biasanya lembab gitu kan sih udaranya. Biasa, bau tanah. Bau rumput gitu kan. Tadi muka lo gak ada, gue kayak ngomong. Ya Allah, gak bayangin. Ini Family Mart-nya. Kita ke Family Mart aja udah happy. Tapi emang selalu kalap nih Family Mart. Kalau cari Airbnb deket minimarket gini, ini banget sih. Apa? Apa banget sih? Helpful. Hah? Helpful. Oh iya, helpful. Bahkan gue gak kedengeran dia ngomong apa. Gara-gara kuping gue ketutup 3 lapis. Terus kita mau beli payung karena kita ngerusakin, ngilangin payung Airbnb. Mana Zira gak payung ya? Kita harus cari yang mirip-mirip guys. Tuh ada ini juga. Oh iya, hand warmer ya? Buat di sepatu? Iya. Udah beli sih tadi buat aku tidur. Aku mau deh, aku beli deh. Banyak aja deh. Ini aja kepake. Oh iya.
Boleh nih, seberapa? Aku mau deh, saya 10. Kita bawa ini aja deh. Ya udah gak keluar. Ya aku mau ini, veggie stick. Tapi gak ada celery-nya, biasanya ada celery. Lagi ya tuh makanannya. Tapi tinggal dikit, soalnya udah malam kali ya. Rendang lebih menarik sih. Cuma gini doang deh. Enak deh ya. Cheese spicy, cheese bread. Apa? Beli dong, boleh. Cobain. Tapi kemarin belinya. Udah, gue belum pernah cobain. Kayak orang-orang sering beli gitu. Tapi kayak juga enak gitu deh. Suka ini kemarin, kayak sih bakal kapan. Tapi kayak manis banget yang kemarin. Aku beli mie deh. Mau, ini gak ada mana sih. Aku beli mie sos tuh instan. Ini yang Toffen Wakame Seaweed mie sos buat Tehsan. Minuman-minumannya cute. Sama Jepang gue baru ngopi sekali. Kayak sampai lupa gitu pengen ngopi karena dingin. Beli mie yang mana ya? Ya siapa milk? Boleh deh nih. Untuk sarapan besok kalau buru-buru. Ah, gue pakai telur buat makan ininya. Buat makan ramennya. Ini buat di Jakarta. Jangan sekarang, nanti kopernya penuh. Yang beli ini juga di Jakarta. Aku mau ini, grilled chicken thigh. Reza Mar. Kira kayak onigiri. Ayo gato. Selesai. Kita pakai sarung tangan dulu deh. Gue lupa pakai payung. 1, 2, 3. Ayo, nyebrang. Kayak buka kulkas gitu deh. Kayak buka kulkas masukin muka gitu. Bahkan buka freezer, bukan buka kulkas. Kalau ada mobil lewat, kita ke Cipani. Tadi ada cerita. Jadi, karena Echan lumayan rewel, kan gue sama Vero pulang duluan sama Mbak. Naik taksi tuh akhirnya. Terus Zina naikin dong, ini kenapa gincap banget gitu sih. Terus abis itu kita kayak udah naik taksi, udah setengah jalan dari Harajuku ke alamat Airbnb-nya kan. Terus di pertengahan jalan, gue kayak kan kuncinya sama Zi. Sementara gue sama Zee udah kepisah dari berapa jam yang lalu gitu. Gue kayak, oh my god, gue pengen nangis aja. Terus gue bilang ke Vera, Vera udah ke hotel aja kali. buat nungguin, karena jujur gue udah beku juga. Gue udah gak bisa mikir. Terus rada kayak rungsing gitu gara-gara Asian rewel kan. Tapi kasihan juga dia. Terus akhirnya kita kayak nelfon Zee. Terus kayak kita minta maaf ke drivernya. Terus kayak, sorry boleh balik lagi. Enggak, ternyata kuncinya di adek aku. Oh iya ya gitu. Terus dia tuh balik lagi ke Z setengah jalan lagi. Sama. Terus abis itu udah ngambil Z, naikkan Z. Sorry. Terus udah kita ketemu Z, ngambil kunci. Kita balik lagi. Kuncinya kayak di film-film lagi. Iya. Di tengah-tengah. Jadi kita ngambilnya kayak di cross, apa sih? Cross line. Zebra cross. Kayak pas berhenti gitu, kita kayak pertemuan di tengah-tengah gitu di depan-depan mobil. Terus ngambil kunci, terus gue masuk lagi ke taksi. Terus balik lagi ke Airbnb. Terus kayak gue udah kayak, ini kayak 100 juta deh gitu. Ya udahlah,
Karena totalnya 800 ribu. Lumayan ya. Bisa ke Bandung nggak sih kalau Jakarta? Apa ya? Aduh. Royal Milk Tea aja deh paling enak. Sebenarnya belum nyobain lain sih. Mau apa ya sih? Nggak tahu sih juga. Yang mana di ini? Ini Pak, ini anget banget. Iya. Fire coffee. Saya buka waktu bakar, tapi nggak tidur soalnya. Belum. Udah dong. Oh, ada morning shot kan nih, Wanda. Kopi. Itu 10. 100. Itu nggak mau? Nggak. Bisa pakai switch-nya, bawa nggak? Burger. Baru-baru. Oh. Lihat deh dia pakai kaos kaki di tangan. Soalnya sarung tangannya hilang. Dan gak enak. Dan gak suka. Besok Ashin pakai sepatu baru ya. Jadi ini yang kita beli dari Family Mart. Ada hand warmer sama foot warmer. Terus ada yakitori, nasi buat makan pakai ini. Dendeng. Terus beli cup noodle, kita coba-cobain. Terus sushi. Terus ada veggie stick kayak menarik gitu pakai totolan. Tahu ini mayones atau apa ya? Terus beli chicken meatball soup. Terus sebenernya ini buat jaga-jaga buat Asian besok pagi sih kalau misalnya nggak sempet nggak kayak lama gitu sarapannya, kita jadi di luar makan dulu buat jaga-jaga. Terus ini ya, enak nggak? Kapan lo makan ya? Enak nggak? Interesting. Terus ini juga kalau misalnya kayak breakfast to go gitu, jadi kayak pergi bisa langsung. Udah deh, itu doang ya? Kita beli apa lagi sih? Udah ya?